Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ajis Al-Ghifari dalam channel Ajis AG. Memiliki suara bagus tentunya salah satu hal yang diinginkan oleh setiap orang. Namun ada saja permasalahan yang menghalangi kita untuk mencapai semua itu. Seperti kata orang, suara bagus itu kan harus ada keturunannya. Suara bagus itu kan ya bla 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 gitu kan, banyak gitu kan yang ngomong. Kita jangan pikirkan semua itu, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Artinya, selama kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita mau bekerja keras, apapun yang kita inginkan, insya Allah kita akan mendapatkannya. Lever serangga, hidup itu untuk berjuang. Baiklah, biar tidak panjang lebar, inilah tips bagaimana cara menjadikan suara kita bagus. Yang pertama, yang harus kawan-kawan lakukan adalah menghafalkan sebuah lagu. Baik lagu selawatan, lagu tilawatil Quran. Kita kuasai lagunya. Seperti dalam tilawatil Quran ada Kiai Haji Muammar Z.A. Ada di situ kan surat, contohnya surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 22. Nah, kita hafalkan lagunya sampai kita kuasai betul-betul, dan lagu itu sama seperti yang dibawakan oleh Kiai Haji Muammar Z.A. Meskipun suaranya tidak sama, yang penting lagunya kita kuasai terlebih dahulu. Setelah lagu tersebut kita kuasai, tips yang kedua, diulanglah setiap hari, ya, terus menerus. Jangan sampai kita bosan. Sehari kita mengulang, besoknya kita bosan. Jangan, terus aja diulang-ulang, ya. Misalkan ada waktu senggang, kita ulang-ulang terus menerus lagu yang telah kita kuasai sambil dienak-enakin. Wah, misalkan ada yang kurang nih, dienak-enakin terus, dienak-enakin. Insya Allah nanti juga akan enak sendiri suara kita. Nah, tips yang ketiga adalah tahap evaluasi. Nanti kawan-kawan bisa menggunakan partner atau seorang guru untuk menilai suara kita. Adakah perubahan atau tidaknya? Atau tidak ada partner kita, nggak ada teman gitu kan, nggak ada seorang guru. Kita bisa menggunakan smartphone untuk merekam suara kita. Kita bisa dengarkan apakah ada perubahan atau tidak setelah kita rekam tersebut. Kalau misalkan kita dengarkan ada yang kurang enak, ya terus tiap hari dienak-enakin. Tetapi tidak lepas dari nada yang sesuai oleh kawan-kawan ikuti, seperti Muammar Z.A. yang ikuti, jangan dibanyak variasikan, tetap sama lagunya. Cuma ketika kita mengulang, kalau ada yang kurang enaknya di mana, kita diulang terus menerus. Ya insya Allah hasilnya, kalau kita mau berusaha pasti akan kerasa dah. Prosesnya tidak akan terlalu panjang untuk mendapatkan suara bagus. Ya itulah tips yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan, bagaimana cara menjadikan suara kita bagus. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalkan dirasa bermanfaat, silakan share ke semua sosial media agar semua orang tahu bagaimana cara menjadikan suara kita bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.